mau double date dengan Kevin dan Felicia Alwi. Jadi Kevin Alwi adalah co-founder dan co-CEO dari Gojek, yep. Dan Felicia Alwi adalah istri dari Kevin yang juga VP marketing dari Halodoc. Ya, yep, mereka berdua adalah very very inspirative couple. Jadi nggak sabar buat ngobrol sama mereka. Sekarang kita mulai. Hai semuanya, hari ini kita akan ada double date with the one and only co-founder and co-CEO dari Gojek, Kevin Alwi, and the wife, VP of marketing dari Halodoc, Felicia Alwi. Thank you so much for making your time, guys. Thanks for having us. Merry Christmas. Dan buat semuanya yang nonton, yang merayakan Natal, selamat Natal. Semoga Natal tahun ini berkesan sama berkesannya seperti tahun lalu. Gimana Christmas tahun ini? Apa yang beda dari tahun-tahun sebelumnya? To be honest, we don't really celebrate it like festively. Mm-hmm. Usually kalau Christmas, we just give each other presents. Okay. Uh-huh. So we travel. Yeah, usually we do our winter trip in December. Yeah. Tapi this year, nothing. Karena nggak bisa kemana-mana, jadi ya udah kita stay di Jakarta aja. Dan tahun ini udah hampir berakhir nih ya, gila ya. Dari Maret sampai sekarang, time's just like udah gitu aja gitu ya. Yeah. Bener-bener hilang gitu aja ya. Yeah. Yeah. Dan banyak up and down dari bisnis pastinya kan. Up and down mentally juga, ya kan, physically semuanya. Mudah-mudahan tahun 2021 semuanya is everything will be better than this year. Amin. Okay, so ini kan NWIP double date. Jadi sebelum kita talk more deep, aku sama Indra pengen tantang kalian berdua. Oke, supaya how well do you know each other? Yes. Jadi sekarang Kevin megang ini satu, Felicia juga. Kalian harus agak pisah sedikit karena enggak boleh nyontek. Jadi kalau aku tanya sama Felicia nanti kan dua-duanya jawab, tapi Kevin duluan yang kasih jawabannya ya. Oke. Berapa nomor sepatu Felicia? So I answer too. Yes. Oke, okay, Kevin putar duluan. Oh, 6. Number 6. Bener gak tuh? Bener gak? No, it's wrong. Oh my God. 7.5. Oke, yeah. No, it's lumayan, so small. Lumayan, I don't know. Jauh ya bedanya ya, 1.5 ya. Oh, 1.5 jauh ya? Oke, okay, sekarang Felicia yang nulis. Tempat liburan favorit Kevin. Oke, please. Niseko, is it right? Deket lah, Tokyo. Okay. Tipis lah. Ya, bedanya kayak 1.5 lah. Okay. Jadi skor masih satu sama ya. Oke. Okay. Nama SD Kevin atau nama panggilan Kevin waktu kecil? Atau nickname? I don't know it. Okay. Just Kev? Enggak, gue pengen Vin dulu. Oh, iya. Yeah. Ya, itu doang sih, gak ada nickname sih. Ya, cuma singkatan doang. Iya, itu doang. I should have chose the ending of your name. Okay. Itu berarti panggilan sayang tuh, berarti. Iya. Oke, sekarang siapa sahabat terdekat dari Felicia? Ini takutnya ada yang tersinggung sih ini. One among a few lah. Oke. Yeah, okay. Even I'm hesitant to answer. Jangan baper ya, yang Oke. Iya. It's not personal. Oke. Tebakan. Oke, tebakan gue Karina. Salah. Aduh. Jovita. Sorry Nina, sorry Jovita. Karina is one of my good friends. Okay. Yeah. So it's fine. Tempat pertama kalian date. First date. First date ya, bukan first ketemu kan? Iya. Wah. Wah, aku ingat banget sih.
6? Sekarang udah 6 tahun ya. 6 tahun. 6 years ago. Aduh, aku gak ingat gimana dong. Ini gara-gara kita jadi berantem ya. Nanti abis acara ini, gimana sih kamu? Oh, gue ingat banget sih ini. Kamu ingat? Iya, ingat. Oh, ini nanti tutupnya bareng ya. Oke, okay, wait. Aku gak ingat. Oh my god. Okay, ready? Cork and screw. Ini enggak. Ini Felicia yang salah. Felicia yang salah. Aku ingatnya kapan pertama kali ketemu. I brought a friend. Okay. Dibilang date sih. Yeah, that's right. Tapi first date-nya cork and screw. Okay. 6 tahun lalu. Wow, it's been a long time. I remember now. Yes, I remember. Oke lah, 6 tahun lalu, 6 tahun, 2 tahun lagi kalau aku lupa, jadi lokalnya gimana? Kita pertama kali date waktu itu di... Coba, say it together. Apa tuh yang di atasnya altitude tuh yang restoran Jepang? Altitude? Oh, yang shabu-shabu itu ya? Yang restoran Jepang. Yang Japanese fusion dulu. Yang paling pojok sana itu yang Japanese, kan mereka ada 4 tuh altitude. Yang Jepang itu lah, disitu kan. Berarti kalau 2 tahun lagi lupa, wajar. Iya. Aku aja sekarang udah gak lupa. I'm like, her face doesn't look like she remembers. I know. Perfume favorit Felicia? Gue tahu brandnya sih, cuman gak tahu specifically which one. Okay. Mungkin the smell-nya inget kali ya? Yeah. Oh, smell-nya inget dong. Pasti. Ready? Yeah. It's a Chanel. Oh, error! Yeah. Iya dong. Come on. Ini yang paling terakhir dan ini yang akan agak tricky nih. Agak susah sih. Felicia lahir pada hari apa dan jam berapa? Aku aja gak tahu. Ini susah banget sih. Ini kayak pertanyaan yang buat kayak ramalan gitu kan. buat ramalannya si Wos. Ini pertanyaan dari Dave. Untuk ramalan kita nih. Aku aja gak tahu serius. Gua nggak tahu. I don't know ya. Itu kayaknya pertanyaannya susah banget sih. Oke. Okay, sip. Okay, that's all. Thank you. So how did we do? Berarti one babe, we got one right. Sama satu ya. Cuman satu doang. Cuma satu doang. Iya, sebenarnya kita nggak saling kenal dong sebenarnya. Iya. Yeah, mungkin abis ini. That's so sad. Abis ini mau PDKT lagi silahkan. Satu, tapi mirip lah, not that. Iya. Oke, Kak. Gue pengen nanya, kan kita bisa bilang, you make the dream come true. You make the unicorn. Iya. Gue pengen tahu sih, gimana sih sebenarnya growth dan ceritanya Gojek dari awal banget sampai bisa jadi unicorn kayak sekarang. Sebenarnya lu bisa lihat dari mungkin perspektif, mungkin susah jerih payahnya tuh bisa dilihat dari 3 perspektif ya. Yang pertama tuh dari investor ya kan, sekarang mungkin kalau bikin startup seringkali tuh orang ngelihatnya sukses tuh sama dengan dapat investor ya kan, dapat investor terus investor invest duit yang gede kayak gitu-gitu kan. Tapi ya mungkin orang nggak banyak tahu tuh kita udah sering banget ditolak dari awal sampai sekarang pun banyak yang nolak. Itu kayak orang tuh nggak mungkin itu nggak kelihatan gitu kalau dari media atau dari orang-orang yang mungkin diskusiin topik ini. Tapi banyak banget men, kayak nama-nama yang besar banget yang nolak invest di Gojek dari awal. Itu banyak banget, dan dari awal sampai saat ini pun masih banyak yang nolak. Jadi meskipun kelihatannya, oh dapat investor banyak, investmentnya gede, tapi effort yang diperlukan untuk raise money itu masih susah sebenarnya. It's not easy. Dan awal-awal tuh banyak banget yang nggak percaya tentang, mereka tuh nggak percaya ini bisa sebesar ini gitu. Banyak yang nggak percaya tentang potensi driver ojek misalnya, dan itu banyak banget lah yang sebenarnya yang kurang percaya. Yang kedua tuh dari karyawan pun gitu, awal-awal gue masih ingat tuh, gue tuh dulu ada beberapa tim kita yang gue harus ngomong sama orang tuanya. Kayak mereka tuh banyak yang mikir, oh anak gue kerja di perusahaan ojek,
kayak lu udah susah-susah kuliah di luar negeri, kuliah di ITB, di UI, tapi kok kerjanya di perusahaan ojek. Nah itu gue sempet ngobrol sama beberapa orang tua tim awal kita tuh untuk convince mereka bahwa ini potensinya gede. Ya sekarang kan banyak yang mau kerja di Gojek, tapi itu nggak selalu kayak gini loh. Dulu tuh, aduh itu banyak banget yang ngerasa lu ngapain sih kayak kerja udah susah-susah sekolah kemana, udah dapet karir di perusahaan ternama mana, kok malah pindah ke tempat kayak gini. Jadi buat sekarang gue ngeliat kayak orang-orang yang keren-keren banget gitu backgroundnya, yang jauh lebih pinter dari gue tuh gabung ke Gojek, itu achievement banget sih buat gue. Terus terakhir tuh dari sudut pandang driver, ini juga menurut gue kurang dibicarain ya. Driver-driver awal Gojek itu benar-benar pasang badan loh buat Gojek. Itu benar-benar yang mereka tuh kayak kekerasan di luar di jalanan tuh beneran. Mereka tuh banyak ada yang di ditimpuk batu bata, banyak yang di diancam secara fisik oleh ojek-ojek pangkalan pada saat itu. Jadi menurut gue tuh driver-driver awal kita itu benar-benar jagoan banget. Dan mereka kita harus sampai set up sistem keamanan sendiri untuk mendata dan melindungi driver-driver awal kita. Karena ya itu benar-benar di semua kota dibilang rawannya tuh benar-benar rawan dimusuhin lah ya. Dimusuhin banget gitu sama opang dan secara fisik gitu. Jadi mainannya udah benar-benar bahaya lah. Jadi mereka buat mereka sih kita berterima kasih banget ya. Dan ini cerita-cerita kayak gitu jarang diomongin. Karena sekarang kan udah perusahaan besar, investornya banyak, semua orang mau kerja di sana, drivernya banyak, tapi awal-awal tuh ya kita tuh bukan apa-apa sebenarnya. Terus driver yang awal-awal itu sampai sekarang masih banyak lah, banyak banget. Gua, I mean, you keep in touch personally, right? Iya. Gue masih ada WhatsApp group sekarang sama driver. Gue kemarin baru sebulan yang lalu kita ada acara, kan kita baru ngerayain 10 tahun Gojek. Di acara 10 tahun itu ya gue masuk ke acara untuk yang kita panggilannya driver legendaris lah. Nah ini driver-driver kayak driver-driver awal dari semua kota kita kumpulin, masuk satu Zoom call, ya kita ngobrol-ngobrol lah. Bagi-bagi cerita, gue juga penting buat gue untuk dapat masukan gitu dari mereka. Apa sih yang bisa dibenerin? Karena banyak lah, ya kita kan berusaha untuk ngebangun kesejahteraan gitu buat jutaan driver. Jadi ya penting sih buat gue untuk dapat masukan langsung gitu dari, apalagi dari driver-driver yang udah dari awal banget support kita. Sampai sekarang udah ada berapa driver sekarang yang online? Kita sekarang di seluruh Asia Tenggara itu udah ada lebih dari 2 juta. Lebih dari 2 juta, wow. Jadi creating a lot of job opportunities buat 2 juta orang di Indonesia ya? Iya, dan di mancanegara dan sekarang. Di Vietnam ya ada? Kita di Vietnam, di Singapura, dan di Thailand. Wow, gila 2 juta employees. Iya. Guys. Dan bisnisnya juga memang ada up and down-nya gitu, jadi apa? Bukan langsung tiba-tiba sukses gitu, jadi apapun tuh pasti harus dilewatin. Nah, gue pengen nanya, kan Jeff Bezos start in the basement. Yeah. Where do you guys start? Kita start di ruko. Di kita mulai di ruko. Masih ada fotonya nggak? Aduh, ada pasti ada. Kita, yeah, okay. Gue pernah di salah satu acaranya kita ada. I will share that. Jadi pas mereka startnya kayak gini. Iya, kita di ruko di depan ngopi sama driver ngomongin aplikasinya pada saat itu kan. Pada saat itu kan buat kebanyakan driver ojek belum pakai smartphone kan. Jadi untuk jelasin ini cara pakai smartphone, cara pakai aplikasi, ya kita sendiri gitu yang ngajarin pada saat itu. It wasn't even ruko, right? It's like an abandoned house. Ya ruko lah. I visited him like first time we went on a date, like second date lah ya. I visited your office, I was shocked. Kayak it was so scary. Agak angker lah. Agak angker lah. Iya. Yeah. Mungkin energinya yang ngebuat bisa karena ketakutan. Nah, dulu orang tuh enggak mikir ya bisa ngasih driver ojek HP. Itu apa yang bisa membuat kalian berpikir gue bakal ngasihin semua driver-driver ini HP? Karena at that time kan kayak this going to cost you a lot to give you Ini gue harus kasih kredit ke Nadiem sih untuk ini ya, karena ya sebenarnya dibilang banyak company itu kan bisa dibilang dimulai dengan suatu secret sauce lah, kayak satu rahasia gitu, rahasia perusahaan yang paling penting. Dan sebenarnya rahasia perusahaan di kita yang paling penting di awal-awal ya, itu adalah rasa percaya kita terhadap driver. Itu sebenarnya
That is the secret actually. Bahwa kan pada saat itu ada persepsi bahwa ojek pangkalan atau tukang ojek itu nggak bisa dipercaya. Ya kan, kalau ngirim barang penting mungkin bisa ditilep, mungkin kalau ngasih harga suka nembak sembarangan. Jadi persepsi bahwa driver itu nggak bisa dipercaya itu sebenarnya suatu persepsi yang salah. Dan justru rahasia Gojek di awal-awal adalah kita percaya bahwa driver itu layak dipercaya. Jadi itu sebenarnya ya bisa dibilang itu insight-nya. Jadi kita nggak ada, kita harus yakin bahwa itu benar dan ternyata memang itu benar. Jadi sebenarnya persepsi bahwa tukang ojek itu nggak bisa dipercaya dulu tuh mungkin karena faktor ekosistem ya. Di mana ekosistem dulu tuh susah dapat orderan, susah untuk dapat penghasilan yang cukup. Jadi akhirnya banyak praktek-praktek ini dilakukan karena terpaksa, bukan karena emang karakter orang-orang ini tuh jelek. Such inspiring story guys. Gila ya. Kalau ngeliat dulu Gojek gimana sampai sekarang kayak gimana tuh, maybe it's like one in a century yang bakal terjadi di Indonesia sih. Well, we'll see. I mean, I hope it's going to be soon. Yeah, tapi yang gue harap tuh benar-benar ya setelah ini kan mungkin ini generasi pertama perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia kan. Ada kita, ada beberapa perusahaan lain lah. I mean like the other unicorns might be the other unicorns. Yeah. But Gojek yang ngerubah lifestyle kita jadi kayak sekarang. Oh, thank you. Tapi that I need to say it. Yeah. Iya nggak sih? Kayak buat teman-teman yang nonton juga pasti Gojek itu merubah lifestyle kita sekarang sih. Dulu gue harus pesan telepon, gue harus nyuruh orang pergi kemana. Sekarang gue bisa cuma tinggal tiduran doang, terus sudah tinggal pesan makanan datang gitu loh. Bisa mager ya? Iya kan? Yeah. Apalagi di situasi kayak gini kita juga agak takut untuk keluar rumah. Yeah. Jadi Gojek benar-benar helpful sekali. Nah, thank you. Lu tuh banyak karyawan-karyawan yang muda pastinya kan. Pasti di tech company pasti lebih banyak muda. Yeah. Gimana sih perbedaannya lu nge-manage lebih banyak yang mudanya daripada manage sama perusahaan konvensional yang banyak lebih variatif lah ya, ada yang tua, ada yang muda, atau mostly tua. Kalau gue lihat sih, satu, sekarang tuh umur rata-rata karyawan di Gojek itu kayaknya 28 deh, kayaknya, sekitar 28. Tapi banyak dari tim gue sekarang yang directly kerja sama gue itu mungkin umurnya udah ada lebih banyak variasi lah, dari yang umurnya 29 sampai sekarang bahkan hampir 50 pun ada. Tapi menurut gue tuh tergantung kultur perusahaannya sih. Kayak kita bisa ada kultur perusahaan yang muda dengan karyawan yang gak muda, tapi kita juga bisa ada kultur perusahaan yang tua tapi karyawannya muda. Itu bisa dua-duanya sebenarnya. Kita sebagai leader, filsafat perusahaannya itu mau kayak seperti apa. Nah emang benar kecenderungannya mungkin beberapa value-value kita tuh lebih cocok dengan generasi yang lebih muda, tapi itu nggak berarti orang-orang yang lebih tua tuh nggak bisa beradaptasi. Bahkan banyak tim kita yang paling penting sekarang itu udah umurnya di atas 40. Jadi ya itu sih mungkin yang paling penting lebih ke keterbukaan terhadap ide-ide baru dan cara-cara baru untuk mengerjakan hal-hal tertentu gitu. Jadi yang kalau gue lihat salah satu yang paling penting itu adalah ya, untuk gue ngelihat sebuah kultur perusahaan itu adalah keterbukaan untuk perubahan. Ya kan, like are you open to change? Dan apakah selalu ada pemikiran bahwa oh cara-cara lama atau zaman dulu tuh lebih bagus? Dan buat gue pribadi sih, menurut gue ya yang lalu lah, that's past, right? Dan kita jangan terlalu bergantung pada sukses-sukses yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Kita selalu harus bisa beradaptasi untuk melihat yang what's relevant today. Dan ini nggak cuma orang muda doang yang bisa punya prinsip seperti ini. Orang-orang tua juga banyak yang ada sebenarnya. Semenjak Nadiem menjadi menteri nih. Yeah. Nah itu yeah, gimana sih menteri. Perasaan lu dan tim ditinggal sama Nadiem buat menjadi menteri? Itu kan pasti ada sesuatu kayak, kan pasti you must feel something. Iya, right? Pas Nadiem cerita gue pertama kali sih gue lumayan kaget. Tapi gue juga tahu bahwa Nadiem tuh kan dari dulu selalu berambisi untuk berkontribusi terhadap negara, dan begitu ada kesempatan untuk berkontribusi dalam bidang pendidikan, ya make sense sih buat gue. Karena ya, I know ya dia peduli banget dalam terhadap topik itu.
Tapi pas dikasih tahu, pas kita bikin announcement waktu itu di Gojek, kita ada town hall, ribuan orang datang. Ya bisa dibilang ya sedih campur seneng juga gitu, seneng buat dia, seneng buat negara. Tapi ya juga pasti sedih ditinggal oleh figur yang seperti Nadiem gitu. Tapi dari dulu kita tuh, gua sama Nadiem sama teman-teman lainnya di Gojek tuh selalu berambisi bikin Gojek itu sebuah institusi, ya kan? Dan itu artinya ya ini suatu perusahaan yang harus survive bertahun-tahun ke depan, 10, 50, 100 tahun ke depan. Dan sebenarnya yang kita bangun ini tuh harus lebih besar dari satu individu, ya kan? Jadi bahkan setelah mungkin suatu saat gua juga nggak bakal di Gojek, tapi Gojek juga harus terus berkembang dan terus sukses. Jadi dari awal kita selalu berambisi bahwa kita harus ngebangun ini untuk tahan lama terlepas dari siapa yang mimpin. Dan untungnya ya kita lihat sekarang perusahaan terus berkembang dan masih memenuhi gitu ambisi-ambisi yang kita kita tanam di sana gitu dari awal. Looking to the future, apa yang lu lihat dari Gojek in the next 20 years? What's Gojek is going to be in the 20 years? Satu keinginan gue adalah Gojek itu bisa jadi perusahaan mancanegara. Kan kita tentunya kita nggak bakal pernah lupa bahwa kita lahir di Indonesia, dan tentunya Indonesia merupakan negara yang paling penting buat Gojek. Tapi kita juga percaya bahwa ini bisa jadi suatu perusahaan yang impact-nya besar di seluruh dunia. Jadi 20 tahun ke depan yang gue harap adalah impact yang kita udah lakukan dan terus kita kembangin di Indonesia juga bisa dilakukan di negara-negara lain. Dan karena banyak yang sebenarnya Indonesia tentunya unik, tapi banyak kemiripan juga di negara-negara lain, di negara-negara berkembang lain dengan Indonesia, dan menurut kita tuh opportunity besar juga untuk Gojek di luar sana. Dan tentunya segala hal yang kita kerjain sekarang di ranah transportasi, pengantaran makanan, logistik, dan pembayaran dan financial services, itu kita masih awal-awal banget sih di Indonesia sebenarnya. Meskipun kelihatannya sekarang udah besar, dari perspektif kita tuh potensi bahkan di Indonesia pun tuh masih luar biasa, lebih besar lagi. So more of the same that we're doing right now, there's still a lot more sih. Jadi IPO-nya kapan? Itu sering ditanya ya sekarang. Ya kita tahu lah di suatu saat, mungkin nggak terlalu jauh dari sekarang, kita bakal ngejar IPO. Okay. Tapi IPO kan itu cuman satu milestone ya. Itu bukan titik akhir. Yeah. Itu cuman mungkin bisa dibilang fase selanjutnya. Yeah. Dari cerita Gojek. Mau di sini atau di luar rencananya? We'll see. Okay. Tapi tentunya sukses ya. tentunya banyak yang mau di sini, dan kayaknya itu penting buat kita untuk tetap memegang identitas sebagai perusahaan Indonesia. Oke. Okay. Go. Ngisi saldo GoPay otomatis dong ya, enggak? Oh iya, iya. Kalian ada aplikasi Gojek kan di handphone? We wanna know how much is your GoPay. Can you show us, please? Kita pengen tahu berapa sih GoPay mereka. Kalau gue sekarang...